Tadi jeruk, stroberi, sama apa tadi Pak yang hijau Pak? Melon. Melon. Melon, mangga. Oh, melon, mangga, sama stroberi ya? Guys. Waduh, segar. Mantap Pak ya. Selamat siang. Nih, masih di hari yang sama. Kita masih mencari jajanan-jajanan. Udah sekian lama nggak turun atau nggak cari-cari jajanan, akhirnya cari lagi. Ini kita lagi di Jalan Tabrani Ahmad, tepatnya di depan SD Negeri 31. Di belakang kita itu ada yang menarik. Nah, gerobaknya warna pink dan warna-warni gitu. Nah, kita mau liput jajanan itu, guys. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, jangan lupa buat di like, di komen, di subscribe dulu supaya gue makin semangat dan terus semangat bikin konten setiap hari untuk kalian semua. Jadi langsung aja yuk, let's go. Ini dia es serut gulali nih Pak ya. Oke. Tuh guys. Jadi ini porsinya ada harga berapa aja nih Pak di sini Pak? Dari 2.000, 3.000, 5.000. Dari 2.000 sampai 5.000 Pak ya. Iya. Guys, jadi dikasih sirup nih Pak ya. Sirup apa aja nih Pak? Ini rasa mangga, ada rasa strawberry, ada rasa melon. Melon, boleh Pak buatin 5 Pak. Jadi 3 rasa pelangi lah nih Pak ya. Oh, iya. Es serut pelangi nih guys. Tuh guys. Kalau mau cari beginian lokasinya di jalan apa nih Pak? Marta Dinata nih Pak ya? Tabrani ya? Tabrani Ahmad di depan SD nih Pak ya? SD Negeri? SD 31. Guys. Lanjut bikin lagi. Tuh gerobaknya kayak gini. Nah, gerobaknya kayak gini kurang lebih. Tuh. Tampilannya bersih dan penyajiannya juga kelihatan bersih guys, nggak ada jorok-joroknya tuh, dari gerobaknya aja kelihatan bersih tuh guys. Nah, udah jadi 2. Biasanya satu es batu gitu bisa jadi berapa sih Pak? Ini biasanya 50.000. 50.000-an ya, berarti jadi kurang lebih sekitar berapa ya? 10-an kali Pak ya? Ya. 10-an yang porsi 5.000 kali ya. Oke. Nah, satu es batu gini biasanya jadi 10 porsi, guys. Tuh. Nah, ngomong-ngomong kita lagi ngobrol dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Yusni. Pak Yusni ya. Oke, Pak Yusni jualan es serut gulali nih, Pak ya. Ya. Nanti di atasnya dikasih gulali lagi nih, Pak. Iya. Oh, iya iya iya. Guys. 5 kali ya. Ah, 5, Pak. Jadi masih ada 4 lagi Pak ya. Yes. Nanti di atasnya dikasih gulali lagi nih. Jualan ini udah berapa lama nih Pak? Lama lah saya, hampir 20 tahun. Udah hampir 20 tahun Pak ya? Wah mantap. Jadi nggak berubah-ubah tuh, jualannya tetap ini aja nih? Lupa sih, pernah jualan pentol. Pernah. Oh pentol juga pernah ya? Nah, lama ini, pernah. Jadi balik lagi ke gulali Pak ya? Nah, gulali itu. Susunya juga bagus tuh, pakai Dairy Champ. Jualan ini keliling-keliling, Pak? Kalau sore ya, tapi kalau pagi cuma mangkal. Dari sekolah ke sekolah kali ya. Oke. Guys, nah tinggal dikasih. Nah, nih guys. Kasih sirup-sirup dulu nih. Tadi jeruk, stroberi, sama apa tadi Pak yang hijau, Pak? Melon. Melon. Melon, mangga. Oh, melon, mangga, sama stroberi ya. Guys. Waduh segar, mantap Pak ya. Tampilan kurang lebih seperti itu. Kemudian dikasih susu kental manis. Nah terakhir dikasih gulali Pak ya.
kembalinya dicoletin ke es, Pak, ya, biar beku, ya. Tuh, guys. Nah, satu lagi, Pak. Yang kita. Oke, siap. Boleh dibungkus, Pak. Nah. Ini jajanan yang simple tapi enak, Pak, ya. Tuh, segar banget tuh. Jadi kalau pagi cari Bapak di mana, Pak, biasanya, Pak? Pagi jam-jam SD 21. Ya, di Mandau Permata. Terus lanjut ke SD 31, ya. Nah, lah. Jam 11. Hah? SD 09. Nah, sore baru muter-muter. Oke, muter-muter daerah mana biasanya, Pak? Paling ini Tabrani. Tabrani aja, ya, Pak, ya. Oke, siap. Tabrani jalan Jeruju. Oke, paling jauh Jeruju kali, ya. Enggak nyampe, Pak. Enggak nyampe Jeruju, ya. Berarti Tabrani dan Jalan Tebu aja, Pak, ya. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang mau beli langsung aja ke sini nih. Kalau kurang lebih jam-jam 11 nih, Pak, ya. Nih, cari gerobaknya yang kayak gini nih. Oke, sip. Pak, makasih banyak nih, Pak, udah diizinkan liput, Pak, ya. Sukses terus, Pak. Nah, semoga berkah, Pak. Amin. Nah, guys, ini dia, guys. Udah mulai cair, guys, ya. Guys, ya. Nah, tapi kita cobain pakai gulali nih. Langsung aja kita gas. Mantap, guys. Ini rasa mangga, melon dan strawberry. Mantap. Gulalinya bikin manis. Kita tunggu, guys. Nah, buat kalian mau beli, langsung aja ke sana. Mamangnya itu biasa ada di depan SD Negeri 31, guys, Jalan Tabrani Ahmad. Bukanya setiap hari, kalau sore keliling-keliling di daerah Jalan Tebu dan Marta Dinata. Oke, guys, gitu dari gue. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini ada YouTuber juga nih, namanya Evan nih. Nah, Evan kan keren.